Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu Aminata wa kafalatu Abdul Muttalibi wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalibin. Wafatnya Siti Aminah radhiyallahu anha dan pemeliharaan kakek beliau Abdul Muttalib. Wa wafatuhu dan menceritakan kewafatan Abdul Muttalib, wa kafalatu Abi Thalibin dan menceritakan tentang pemeliharaan Abi Thalib pada Rasulullah. Setelah Siti Halimatus Sa'diyah beserta keluarga besar merasa khawatir ya, Nabi dititipin nama Siti Halimah sampai usia 4 tahun. Karena Halimah melihat peristiwa yang aneh pada diri Nabi, kejadian yang bocah-bocah pada laporin, Nabi dadanya dibelah, dia ketakutan kalau Nabi ngapa-ngapa. Nih Halimah radhiyallahu anha. Akhirnya Halimah bawa Rasulullah ke emaknya. Jadi Rasulullah kembali ke pangkuan ibunya pada usia 4 tahun. Summa inna ummahu akhadathu minha. Kemudian sesungguhnya ummahu, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadathu mengambil beliau, minha dari Siti Halimah. Ya. Jadi Halimah takut, selempang apa-apa, dipulangin, ditanggapi nama ibu Rasulullah. Watawajjahat bihi dan ibunya Rasulullah itu bergegas, tawajjahat menuju, ilal bihi dengan membawa Nabi, ilal Madinati ke Madinah. Kan Halimah disusuin di dusun-dusun Mekah ya. Akhirnya nih Siti Aminah kangen sama lakinya Saiduna Abdullah, bapaknya Rasulullah. Begitu dia terima Rasulullah pada saat usia 4 tahun, ibunya kangen sama lakinya. Dia pengen kunjungin pemilik lakinya. Dia bawa ke Madinah. Li ziyarati akhwali abihi, untuk mengunjungi saudara-saudara perempuan bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi Saiduna Abdullah punya saudara perempuan. Siti Aminah nemuin ipar-iparnya beliau, Bani Adi Bin Najar, yang mereka itu keturunan Adi Bin Najar. Bukan Adi Ompong nih ya. Adi Bin Najar. Wa bainama hiya aidatun, tatkala Siti Aminah kembali dari Mekah ke Madinah, di Madinah udah nemu tuh saudara-saudara lakinya, dia mau balik lagi ke Mekah. Adrokat hamaniyatuha, adrokat hamaniyatuha, kematiannya menghampiri dirinya. Sakit Siti Aminah begitu mau pulang dari Madinah ke Mekah, terserang penyakit pittoriki di tengah jalan. Famatat bil abwa'i, meninggallah ibunda tercinta Siti Aminah radhiyallahu anha di kota namanya Abuwa. Itu segituan Nabi umurnya 6 tahun. Ibunya meninggal, Rasulullah umur 6 tahun. 2 tahun doang diasuh mamanya. Dibuntingin, buah-buahnya meninggal Rasulullah. Dirawat sama emaknya, usia 6 tahun meninggal. Ini hikmahnya apa? Ini Nabi yatim dari kecil ya. Siti Aminah, Saiduna Abdullah, Allah ciptain buat ngelahirin Rasulullah doang. Dan Rasulullah nggak punya dosa durhaka sama orang tua, nggak kayak lo. Makanya emaknya meninggal, Rasulullah masih kecil. Nabi nggak punya dosa durhaka mamanya. Waktu ditetein sama Halimatus Sa'diyah, itu bocah banyak yang netek. Kalau giliran yang lain ditetein pada berebut. Begitu giliran Nabi ditetein, ya Nabi tahu diri. Kalau bukan gilirannya Nabi nggak mau. Begitu gilirannya Nabi udah cukup waktu ditetein, Nabi lepas. Kalau yang lain kan dincot-ncot aja, dikemong aja. Tuh. Ya. Jadi dari kecil aja udah ketahuan ini manusia lain sama yang umumnya. Nih, jadi yatim Nabi nggak punya dosa sama orang tua, nggak ada. Kagak kayak kita zaman masih bocah umur 7 tahun, ya Allah, kagak ngerti, minta dibeliin tembak-tembakan, kutang emaknya tarik-tarik. Ya, ini bocah masih kecil aja nyusahin, apalagi udah gede nih. Kalau Nabi dari kecilan nggak pernah nyusahin mau di mana aja. Wow. Begitu emaknya meninggal, fahadanathu Ummu Aiman. Maka dimomong Rasulullah oleh perempuan namanya Ummu Aiman. Ada perempuan budak. Ibunya namanya Ummu Aiman. Begitu emaknya meninggal, dia yang momong. Ya, Nabi mau jajan, Nabi mau main, Nabi ngapain? Ada perempuan namanya Ummu Aiman. Ya, perempuan yang pernah minum kencing Rasulullah. Kata Nabi, seluruh badan ente kagak bakalan disentuh api neraka. Gara-gara pernah minum kencing Rasulullah. Kalau kencing Nabi aja, ya. Kencing kalau sama orang najis, tapi sama Nabi nggak najis. Kotoran Nabi nggak ada najisnya. Kalau kencing Nabi aja diminum sama orang, nyebabin tuh orang kagak masuk neraka, apalagi babaknya yang darah daging Rasulullah. Ya, jadi batil pendapat orang yang menyatakan bapak dan emaknya Nabi di neraka. Kenapa? Orang yang minum kencing Rasulullah aja kagak masuk neraka. Wakafalahu jadduhu, dan yang bertanggung jawab, yang tanggung jawab Nabi jadduhu, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Tukang momong Ummu Aiman, biayanya dari engkongnya yang namanya Abdul Muttalib. Waraqalahu riqatan. Begitu dirawat sama Abdul Muttalib, dia ngelihat itu bocah. Ini Nabi kita, dia lihat waraqalahu riqatan. Hatinya merasa iba. Dari dibuntingin babanya meninggal. Usia 6 tahun enyaknya meninggal. Dia merasa iba, ini si kakek. Riqatan. Dalam wujud kasih sayang. Lam tuhad lahu, yang tidak pernah ditemukan baginya kasih sayang itu fi waladihi, melebihi anaknya. Dia punya anak Abdul Muttalib, tapi begitu dia lihat ini ada cucu, Abdul Muttalib sayangan sama cucunya ketimbang sama anaknya. Itu tabiat ya, tabiat kakek itu lebih seneng sama cucunya ketimbang sama anaknya. Ya enggak? Gara-gara cucu, ya Allah, dikudangin tuh cucu. Ya. Piwaladihi, melebihi anak-anaknya. Lamma kana yadhharu, tatkala adalah muncul alaihi pada diri Rasulullah, mimma yadullu ala anna lahu sya'nan aziman, dari tanda-tanda yang menunjuki bahwa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sya'nan aziman, perkara yang besar. Jadi babanya ini engkongnya ya, engkongnya ini tahu Ini bocah nih ntar kalau udah gede jadi tokoh ini, jadi orang besar ini. Dia bisa lihat atau dia bisa terawang. Ini Nabi bakal jadi orang besar. Fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Jadi orang dulu bisa ngelihat tuh. Ya. Wah, ini orang kalau dagang apes mulu nih. Ya enggak? Dagang pulsa habis. Jadi Gojek gagak banyak. Dagang telur bebek bures. Ya, habis ditapakan kakinya detail alat. Orang dulu kalau ditapakan kaki detail alat, dagang apa aja juga gak maju. Ilmu orang dulu. Ilmu orang dulu. Ilmu orang dulu. Jadi begitu dilihat tuh cucu, udah sayang banget. Mimma yadullu ala anna lahu sya'nan aziman. Ada tanda-tanda di mana dia lihat pada diri bocah berumur 6 tahun ini bakal tanda-tanda jadi orang besar. Wa kana yukrimuhu ghayatal ikrami. Sang kakek sangat memuliakan cucunya, yaitu Rasulullah. Sampai nih ya, ini di depan Ka'bah ada semacam balek. Abdul Muttalib punya balek di depan Ka'bah, dibikinin sekedup, dibikinin auban. Kalau kita lihat tuh di jalanan kayak halte, dibikinin kemah, ada baleknya, disarapin permadani. Nggak ada yang berani dudukin itu, walaupun anaknya. Anaknya kalau deketin itu tuh dimaki-maki. Begitu Rasulullah kecil, umur 6 tahun lebih-lebih dikit, Nabi duduk di tempat itu. Anak-anak yang lain nih, mamang-mamangnya Nabi, anaknya Abdul Muttalib yang lain ngomelin, bocah, gua aja yang anak itu ngomelin, Nabi diomelin. Karena apa? Mamang-mamangnya dari dulu duduk di situ diomelin. Begitu engkong yang ngelihat, kagak diomelin. Biarin dari situ, biarin. Dideketin sama tongkong, dipangku. Nabi disuruh duduk di situ. Ini yang dikata wa yukrimuhu ghayatul ikram. Ama anak dia nggak sayang, tapi sama cucu lebih-lebihan. Oh, ya enggak. Jadi emang tabiat manusia begitu, ama cucu lebih sayang. Karena anak mau ente sayang kayak apa, tuh anak masih dapat warisan. Lah kalau cucu kan kagak. Ya enggak, ente punya anak laki, punya cucu lelaki, lah kagak dia apa cucu laki. Dia punya anak laki, ya. Nah, karena cucu-cucu kagak dapat warisan, Allah bikin tabiat manusia lebih sayang sama cucunya ketimbang sama anaknya. Kalau anak kan dari zaman dari kecil emang udah bikin onar mulu, bikin gara-gara mulu. Iya. Tapi segedeg-gedegnya baba sama anak nggak bisa dihilangin dari daftar warisan. Emang lu paling bader lu, udah lu gua hapus jatah warisan lu. Oh, nggak bisa. Oh. Walakin lam yalbas, hanya saja lam yalbas. Enggak lama kemudian Abdul Muttalibi antughfiya, sang kakek pun meninggal dunia. Ba'da thamani sanawatin min umri Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah umurnya 8 tahun. 8 tahun dari 6 tahun sampai 8 tahun sang kakek yang biayain. Sang kakek meninggal, Nabi umur 8 tahun lebih-lebih dikit. Fakaffalahu syaqiqu abihi, maka merawatlah, membiayailah syaqiqu abihi, saudara kandung. Syaqiq saudara kandung, saudara kandung babanya yang namanya Abu Thalib Fakana lahu rahiman, adalah Abu Thalib kepada Nabi rahiman, sayang banget. Wa alaihi ghayuran, dan kepada Nabi perhatian. Ghayur, cemburuan. Ya. Kalau Nabi lama-lama sama orang, dia romananya berat, cemburu banget. Ghayuran. Pengennya Nabi media aja. Dirawatin nama Abu Thalib setelah kakeknya meninggal, yaitu saat beliau usia 8 tahun. Ini kronologinya tuh ya. Kronologinya. Wa kana Abu Thalibin muqillan minal mali wallahu a'lam bissawab.